Halo guys, kembali lagi ya di channel Abisali TM. Abisali lanjut lagi ya guys bermain PKXD. Buat teman-teman yang udah mampir, bantu ya support channel Abisali ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih teman-teman. Nah, di video kali ini Abisali mau nge-review beberapa item yang bisa membuat kita terbang nih guys. Nah, jadi langsung aja ya guys, kita review. Nah, jadi itemnya ini dijual di shop ya guys. Kalau di Abisali karena main di komputer dan harganya mahal banget nih guys. Apa benar harga ini sama dengan HP? Kalau sama berarti mahal banget ya guys. Di sini harga balonnya $4. Terus harga cotton cloth plus game 185 harganya $5 nih guys. Terus payung harganya $4. Wah, kalau dirupiahin sekitar 48.000 ya guys, atau 60.000 ya. Wow, mahal juga ya. Nah, sekarang kita review ya guys alat yang bikin bisa kita terbang nih. Yang pertama yaitu balon nih guys. Nah, kita coba ya guys. Nah, ini dia balonnya guys, tuh keren ya. Nah, sekarang kita coba ya guys. Wow, mantap banget nih guys, kita bisa terbang dengan balon tuh ya, nyangkut. Oke, kita coba dari atas ini ya guys. Kalau makin tinggi kan makin bagus ya guys ya. Oke, kita terbang guys tuh. Wow, mantap banget nih guys, tuh keren ya. Nah, sekarang kita coba item yang bisa kita terbang yang kedua nih guys, yaitu payung. Oke, nah ini penampakan payungnya ya guys. Oke, kita coba. Wow, sama juga nih guys, tuh mantap. Oh ya, kita coba di sini guys, makin tinggi nih guys. Oke ya, kita kayak jalan kaki gitu ya. Wow, tinggi banget guys. Abisali jadi kayak jalan kaki di atas awan ya. Ya, nggak bisa lagi ya. Jatuh guys. Tuh, kita masih bisa juga ya. Oke, mantap nih guys. Nah, sekarang kita coba item yang ketiga ya guys. Nah, ini item yang keren banget nih guys. Jadi item ini sama kayak punyanya si PKS di Journey nih guys, yang burger itulah guys. Jadi kalau kita klik bisa berubah fungsi gitu guys. Nah, kita lihat ya. Nah tuh guys, dia jadi awan kinton. Wow, keren banget nih guys. Teman-teman tahu nggak awan kinton apa? Nah, jadi efeknya ini guys, ada pelangi-pelanginya juga tuh guys tuh. Wow, jadi ada dua kendaraan ya guys si PKSD yang bisa berubah. Ini awan kinton, ini satu, sama yang burger. Burger teman-teman masih ingat kan? Nah, kalau belum lupa, nah ini bisa diingatkan ya. Nah, mana dia ya? Nah, ini dia guys tuh. Jadi hampir sama kayak gini ya guys tuh. Jadi bisa jadi kendaraan juga. Nah, jadi buat teman-teman gimana nih untuk ketiga itemnya? Kalau menurut Abisali ini sih yang paling keren nih guys tuh. Jadi kita bisa kayak awan kinton gitu kan? Tuh. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video Abisali sampai habis. Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Dadah. Halo Kak Anbu.